untuk membuat lampu seperti tadi, ini skemanya. Dan ini rangkaiannya ya, IC55 dan 4017, dan ini lampu LED-nya. Saya terangkan sambil gambar biar Anda paham ya. Ini IC55 kakinya ada 8 ya, 1, 2, 8, dan IC4017 kakinya ada 16, yaitu 1, 2, sampai 16 ya. Dan ini lampu LED ada 21 semuanya. Saya mulai dari IC55 dulu ya. Ini kaki nomor 4 digabung ke kaki nomor 8 ya. Kaki nomor 2 ke nomor 6. Ini elko kaki positif ke 2 dan negatif ke 1. Ini resistor 470 ohm ya. Kaki 6 dan satunya ke kaki 14. Dari IC4017 ya. Dan ini resistor 1K ke kaki 8 ya. Ini nanti ke satunya lagi ke positif. Ini kaki 16 dilangsungin ke kaki 8. Dan kaki 14 ini ke 3 ya. Kaki 8 ini ke kaki 1. Dan ini nanti ke negatif ya, atau masa. Dan ini lampu LED ya. Ini pokoknya yang nyambung ke sini ini min ya, atau negatif. Semuanya ada 21. Ini negatif ini langsung ke nomor 1 dari IC55 ya. Ini kaki positif 1 kanan dan kiri digabung ya. Nah, gini. Digabung semua. Dan ini yang nomor 11 ini, yang negatif ke negatif ini juga ya. Yang positifnya ke nomor 1. Jadi nanti nomor 1 ada 3 lampu. Kaki LED nomor 1 yang positif ke nomor 3. Nomor 2 ke nomor 2. Nomor 3 ke nomor 4. Nomor 4 ke nomor 7. Nomor 5 ke nomor 10. Nomor 6 ke nomor 5. Nomor 7 ke nomor 6 ya. Nomor 8 ke nomor 1. Ini ya. Nomor 9 ke nomor 9. Nomor 10 ke nomor 11. Dan sudah jadi, ini rangkaiannya begini ya. Kalau Anda ngelihat dari pertama pasti sangat mudah. Dan ini rangkaiannya ya. Perhatikan. Dan ini komponennya. Sangat kayak ini aja ya. Ini sengaja saya kasih soket ya biar enak buka. Oke, sekarang kita pasang di motor. Anda buka lampu belakang dulu ya. Ini udah saya buka. Dan lebih baik lampu ininya dicopot aja ya. Jadi ini saya pasang begini ya. Ntar kalau tutup mika jadi nggak kelihatan begininya ya. Hanya lampunya saja. Dan saya pasang begini ya. Lumayanlah, nggak begitu kelihatan. Jadi gini ya. Ini kan kabel ada dua, positif dan negatif. Sedangkan kalau lampu senja, lampu rem itu harus ada tiga kabel ya, yaitu negatif serta positif lampu rem dan positif lampu senja. Nah, ini ada lampu senja dan lampu negatif doang. Jadi kurang satu buat lampu remnya. Yaitu dipasang di nomor 8 ya, atau kaki dari resistor 1K ini. Nah, jadi begini ya. Ini bakal lampu rem ya, yang hitam ini. Ini yang merah bakal lampu senja, dan ini masa atau ground. Ini negatif ya, ke rangka ya. Nah, begini ya.
Dan ini yang hitam ini ya, ini yang hitam ini saya sambung ini itu ke kabel rem ya, yaitu biru strip kuning ini ya. Dan yang merah ini Anda ambil kabel dari ini ya, yang gampang aja, flasher kode B disambung ke sini ya, dari kontak juga bisa, tapi bila Anda bingung dengan kunci kontak ya karena kabelnya, Anda ambil dari flasher kode B aja dan ini disambung kabelnya ya, dan sudah jadi ini hasilnya. Dan perhatikan, jika direm ya, dia nambah terang. Dan ini jika terlihat malam ya. Nah ini rem, ini senjanya. Oke teman-teman, ini dulu dari saya, barangkali bermanfaat untuk Anda ya. Salam Pidul Bengkel.